Selamat datang di channel Ngabarin Bola. Semua berita bola akan kami informasikan kepada Anda. Hasil pertandingan Liga Indonesia Jumat 25 Oktober 2024. Semen Padang kalah 1-8 melawan Dewa United. Gol Semen Padang diciptakan oleh Brian Fatari bunuh diri menit ke-52. Sedangkan gol Dewa United diciptakan oleh Egy Maulana Fikri menit ke-3, menit ke-5, dan 40. Alex penalti menit ke-45 plus 4 dan menit ke-88. Septian Paskara menit ke-76 dan 90 plus 5. Alexis Messidoro menit ke-83. Dengan hasil ini, Semen Padang menempati peringkat ke-18 dengan 4 poin, sedangkan Dewa United menempati peringkat ke-10 dengan 11 poin. Borneo menang 3-0 atas PSBS Biak. Gol Borneo diciptakan oleh Marion Peralta menit ke-6, Leo Gauko menit ke-20 dan 87. Dengan hasil ini, Borneo menempati peringkat ke-1 dengan 18 poin, sedangkan PSBS Biak menempati peringkat ke-9 dengan 12 poin. Daftar top skor Liga Indonesia pekan ke-9. Privat Barca dari Bali United 5 gol. Lulinha dari Madura United 5 gol. Dalberto dari Arema 5 gol. Alex dari Dewa United 5 gol. Egy Maulana Fikri dari Dewa United 5 gol. Jadwal pertandingan Liga Indonesia Sabtu 26 Oktober 2024. Malut United versus Barito Putra pukul 15.30. Arema versus Persija pukul 19.00. Jadwal pertandingan Liga Indonesia Minggu 27 Oktober 2024. PSS Sleman versus Persita Tangerang pukul 15.30. Bali United versus Persis Solo pukul 19.00. Jadwal pertandingan Liga Indonesia Senin 28 Oktober 2024. Persik Kediri versus Persib Bandung pukul 19.00. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.